Lakers mengoleksi mobil super mewah dan mahal menjadi salah satu hobi para bintang sepak bola. Berikut ini 5 mobil termahal yang dimiliki bintang sepak bola dunia. Viewers, kita mulai dari urutan kelima, mobil dengan harga termahal di dunia yang ditempati oleh Porsche 918 Spyder dengan harga 11,9 miliar rupiah. Adalah penyerang veteran Swedia Zlatan Ibrahimovic yang menjadi salah satu dari 918 orang yang memiliki mobil ini di dunia. Sebanyak 918 unit mobil Porsche 918 Spyder laku terjual pada 2014. Mobil ini bisa mencapai 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 2,6 detik saja. Fantastic. Kemudian kita lanjut ke chart nomor 4, mobil dengan harga termahal di dunia yang sukses diduduki oleh Aston Martin 177 dengan harga nyaris 2 kali lipat harga Porsche 918 Spyder, yakni 22,9 miliar rupiah. Lalu siapa pemilik mobil mewah yang satu ini? Ya, dia adalah tak lain dan tak bukan sang legenda Barcelona, Samuel Eto'o, pemilik mobil sports ini. One77 merupakan salah satu mobil sports eksklusif yang pernah diproduksi Aston Martin. Mobil ini kali pertama dipamerkan pada Paris Motor Show 2008. Yang menarik, Aston Martin hanya memproduksi 77 unit One77 ini. Viewers, di chart berikutnya, nomor 3 ditempati Bugatti Veyron yang dibanderol dengan harga 31,2 miliar rupiah. Bugatti Veyron punya kecepatan maksimal mencapai 408 km per jam. Lantas, kamu bisa tebak siapa pemain sepak bola dunia yang terpincut mobil super mewah yang satu ini? Jawabannya Cristiano Ronaldo. Pesepak bola yang satu ini dikenal hobi mengoleksi mobil-mobil mewah merek mobil asal Prancis ini. Disebutkan, Veyron merupakan salah satu mobil sports tercepat. Veyron bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 408 km per jam. Di urutan kedua, mobil paling mahal di dunia adalah LaFerrari dengan harga 36,7 miliar rupiah. Dan LaFerrari menjadi salah satu mobil sports yang banyak diminati pesepak bola papan atas dunia, penyerang Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang salah satunya. Ia diketahui memamerkan LaFerrari miliknya usai mencetak 2 gol ke gawang Fulham 7 Oktober 2018 silam. Viewers, akhirnya sampai di nomor 1, mobil paling mahal di dunia, Bugatti Chiron dengan harga 45,9 miliar rupiah. Diketahui ada 2 pesepak bola yang memiliki mobil Bugatti Chiron, mereka adalah Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Chiron diklaim sebagai mobil sport tercepat, terkuat, dan paling eksklusif yang pernah ada. Pihak Bugatti mengatakan Chiron bisa mencapai 0 sampai 96 km per jam hanya dalam waktu 2,4 detik. Viewers, mobil pertama kali ditemukan pada tahun 1880 silam. Hingga kini mobil sudah berkembang dengan sangat pesat. Dan bicara mengenai mobil, ternyata di luaran sana ada mobil yang desainnya unik, bahkan ada yang terkesan aneh. Berikut ini desain mobil unik dan aneh dalam sejarah permobilan.
Mobil unik yang pertama adalah March Engineering, meluncurkan desain mobil balap yang mereka juluki The Spitfire. Mobil ini diluncurkan pertama kali tepat pada pagelaran ajang Formula One. Namun sayang, mobil yang diluncurkan oleh March ini tergolong aneh karena memiliki sayap pada bagian hidung mobil yang membuatnya terlihat aneh untuk mobil F1. Electric car mengusung konsep mobil ramah lingkungan. Mobil unik ini mengandalkan panel surya yang akan mengubah panas sinar matahari menjadi listrik sebagai bahan bakar utamanya. Mobil unik ini tak banyak diminati oleh konsumen, walau memiliki konsep ramah lingkungan. Namun, desain mobil ini terlihat kuno karena lebih mirip kereta kuda zaman kerajaan daripada terlihat mobil futuristik modern. Konsep untuk menggabungkan mobil pickup dengan gaya yang sporty. Sesuai dengan namanya, mobil unik ini pertama kali diciptakan di tahun 1967. Dodge Deora sendiri akhirnya hadir dengan memiliki bak terbuka yang sangat luas, namun tidak terlalu terlihat tinggi. Tak banyak yang tahu kalau Pininfarina 512 Modulo ini merupakan produksi brand ternama Ferrari. Ya, pada tahun 1970 silam, Ferrari pernah melansir mobil unik. Tapi merek ini adalah merek yang gagal di pasaran karena desainnya yang kurang diminati para konsumen. Mobil ciptaan Jeff Block yang memiliki desain mobil unik dengan casing ban mobil yang berada di atas sehingga terlihat terbalik. Mobil ini sering digunakan pada ajang musim balap Le Mans di negaranya. Mobil unik ini memiliki kapasitas mesin 1300 cc dan mampu melaju dengan stabil.